sobat nganggur dimanapun kalian berada. Gue mau ngasih tahu kalian gimana cara bikin si cover flashdisk ini. Gue emang nggak pernah ngasih DVD lagi ke klien gue, DVD video, foto. Biasanya gue langsung kasih flashdisk. Kenapa? Karena kapasitasnya lebih besar, lebih awet juga. Jadi yang di dalam ini bukan cuma hasil videonya aja. Gue masukin mentahan-mentahannya dan kadang-kadang klien juga minta untuk dieditin lagi. Jadi gue tinggal minta flashdisk yang pernah gue kasih. Gue ambil dan gue edit. Yang ini versi Imlek, ya biar ada masuk trafficnya dikit. Dan gue mau ngucapin selamat hari raya Imlek untuk yang merayakan. Gongsi, gongsi, gongsi angpaunya. Gimana cara buatnya? Langsung aja kita lihat videonya. Pertama yang lu perluin itu adalah flashdisknya. Lu potong bagian atasnya, lu ambil bagian flashdisknya jangan sampai rusak. Nah, jadi dia bisa dipakai lagi si covernya. Jadi garansinya masih tetap bisa dipakai. Bahan-bahannya flashdisk, penggaris, alat tulis, double tips, cutters, dan kertas foto ukuran 210 gram atau ya bebas lah, terserah lu. Oke, kita ukur-ukur dulu. Kita ukur dulu berapa senti. Panjangnya 10,2 senti, lebarnya 8,2 senti. Terus ukur bagian tengahnya, nah ini bagian paling penting. Kemudian bikin polanya, bikin dua bagian, atas dan bawah itu ukurannya sama. Kita bikin lidahnya, bikin topinya. Dan bagian yang lebih ini untuk kita naruh lemnya. Lu bisa taruh di atas atau taruh di bawah, sesuka lu aja. Tapi yang gue pakai di atas. Terus jangan lupa bikin kotak yang di tengah. Kotak yang di tengah itu bisa ada di bawah atau di atas, bebas. Kalau gue itu taruhnya di atas. Di sini kita desain dan print. Ini polanya, dan ini desain yang gue pakai. Tinggal kita potong-potong. Yang gue pertama potong itu adalah yang di bagian tengah, karena ini kadang-kadang suka lupa. Kemudian sisi pinggir-pinggirnya. Nah, di sini gue melakukan kesalahan, ada beberapa yang seharusnya tidak dipotong. Nah, di situ, aduh, gue kelebihan di situ, ya nanti kita bisa perbaiki ya. Sengaja gue gak bikin print ulang lagi karena ini no budget dan gue udah bikin beberapa kali. selalu ada kesalahan minor, jadi itu bikin gue frustasi. Ya udah, gini aja. Setelah kepotong semua, kita mulai lipat. Nah, ini bagian yang salah tadi gue ya, harusnya gak kepotong. Gua kalian pakai solasi. Kalau buat klien biasanya gua nggak kasih yang kayak gini, gua print lagi. Tapi ini karena no budget, jadi gua kalian dulu pakai solasi. Yang penting lu dapat poinnya ya. Lipat bagian bawahnya dulu. Oke, udah dilipat. Udah dilipat baru kiri dan kanan. Nah, ini untuk tempat lemnya. Sudah selesai dilipat dengan rapi, kita lem bagian kiri dan kanannya. Kalian boleh pakai lem apa aja ya, pakai lem kertas boleh, atau yang gua pakai ini adalah double tape. Kalau double tape sekali tempel sudah dia kelar gitu, nggak bisa di tarik lagi. Tapi kalau lem kertas sudah nempel, dia bisa digeser-geser sedikit. Ya ada kelebihan ada kekurangan, cuman dia keringnya lama gitu. Kita potong rapi. Nah, bagian ujungnya tuh lu bisa potong agak ke dalam ya. Nah, jadi dibikin kayak segitiga gitu. Nggak perlu harus ngikutin si kotaknya, karena ini kan bagian yang gak kelihatan gitu. Yang penting dia bisa merekatkan kiri dan kanannya. Sekarang waktunya kita lem dari belakang dulu ya, baru kita tekan ke depan. Udah gitu kita coba masukin flashdisknya.
ini flash disknya semakin tipis dan kecil itu semakin gampang dia masuk ya. Gue pernah cobain pakai yang gede dan itu nggak masuk jadinya. Oke, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalian bisa ngikutin cara-caranya. Kalau misalnya kalian bikin dengan cara yang gua pakai, tolong komen di bawah, kasih tahu ke gua. Kalian juga bisa ngerubah desainnya sesuai dengan apa yang kalian pengen. Sekali lagi gua ucapin selamat Hari Raya Imlek 2019. Sampai ketemu di video-video gua selanjutnya. Salam, Sobat Nganggur. Dah. Kalian juga bisa ngerubah desainnya sesuai dengan apa yang kalian pengen. Oke, gue pamit. Segitu aja videonya. Sekali lagi gue ucapin selamat Hari Raya. Sekali lagi.